Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review ya. Sekalian juga gue bakal nge-giveaway akun ini cuy ya. Ini akun milik temen gue cuy ya, Insignik ya. Dia ini udah level 100 ya, di server 10 ya. Servernya 04. Tapi ya, asal kalian tahu cuy ya, ini adalah akun paling ampas sih ya, paling ampas di jagat raya ya cuy. Pokoknya ini akun-akun paling ampas ya. Enggak gacha maupun gacha, ampas cuy. Seriusan, gue enggak bohong cuy. Gue enggak bohong, ini akun paling ampas yang ada di server global cuy ya. Kalau kalian enggak percaya ya, kalian bisa lihat sendiri cuy. Pertama kita lihat isi dalam tasnya, oke. Untuk isi dalam tasnya ini cuy ya, isi dalam tasnya ini untuk tiketnya, Elite Voucher sisa 8, Back Ticket sisa 1, Back Shuriken sisa 2 cuy. Ini server 10, server 4 cuy. Kemudian untuk Epic Vouchernya sisa 10, dan yang lainnya tiket-tiket begini udah habis cuy ya. Tiket-tiket beginian sudah habis dan sudah level 100. Lu bayangin ya. Mungkin kalian pikir, wah kalau begitu limitednya banyak dong bang, udah server 10. Oke, kita lihat ya, kita lihat, kalian jangan kaget ya. Mungkin di sini kita bisa ya cuy, bisa menerima atau mungkin sedikitnya bisa bersyukur ya terhadap akun yang kita miliki sekarang. Oke, kita lihat saja untuk karakter yang dia miliki ya. Pertama-tama sih udah bagus ya cuy, dia memiliki Terrible Tornado, oke, alias si Tatsumaki cuy. Winda Basudara aja pengen si Tatsumaki, dia nggak dapet cuy. Ini dia udah punya si Tatsumaki. Kemudian ada si Golden Ball ya untuk SR-nya. Kemudian tankernya ada si Kabuto, core-nya ada Kill Emperor ya. Kemudian punya karakter ya, karakter rare seperti si Mel Jalgan. Cuman yang gue tanyakan di sini, kalian melihat limited enggak? Kalian lihat limited enggak cuy? Gila, gue dari tadi belum melihat satu limited pun cuy di sini ya. Enggak ngelihat satu limited pun ya. Atau mungkin mata gue yang salah atau gimana cuy ya. Enggak ada satu limited pun. Dia hanya memiliki Yairo ya. Yaironya udah limited bintang 7 cuy. Parah sih cuy. Dulu Yaironya itu udah bintang 4 atau bintang 5 gitu keepsake-nya. Kemudian dia reset terus ngebuilnya si Golden Ball gitu cuy. Oke ya, kemudian kita bakal lihat untuk albumnya cuy. Albumnya ini kita lihat ya di sini. Yang belum dia miliki cuy, banyak banget, terutama limitednya. Limitednya ini kayaknya dia gak punya satupun limited cuy. Seriusan, kayaknya gak punya satupun limited. Oke, kita lihat dari yang pertama. Boros tidak punya, King tidak punya, Metabed apalagi, Metal Knight pun gak ada, Silver Pang apalagi, Phoenix Man yang gak ada sama sekali, Core Zombie Man gak punya, Garo ya tentu saja tidak punya, Flashy Flash pun tidak ada, Goketsu apalagi. Kemudian si Dajjal mata satu juga tidak punya cuy. Jadi semua limited dia tidak memilikinya sampai dengan level 100 cuy. Level 100 0 limited. Wow, mantap jiwa kan ya. Tapi buat kalian yang mau akun ini cuy, yang mau akun ini silahkan DM IG gue aja ya. Dan kalian bilang, bang gue mau ngurus akun itu, gue kasih deh cuy. Oke, dan untuk ranknya di sini ya cuy. Untuk ranknya di sini ada di server 04 ini cuy. Untuk top BP tertinggi dipegang oleh FL Whiting ya, dengan 16,5 BP-nya cuy. 16,5 juta ya. Dan kemudian FL Nagato 15 juta cuy untuk BP-nya. Wow, pada mantap ya di sini cuy. Dan ini dia ya untuk karakter tertingginya di server 04 ini cuy, masih 4 jutaan ya untuk BP-nya cuy. Masih 4 jutaan untuk BP tertingginya di server 04. Oke, kemudian untuk klubnya masih dipegang Peerless ya untuk klub nomor satunya cuy. Wow, mantap juga sih. Dan gue kemudian ya pengen lihat juga cuy, kita lihat cuy untuk arenanya ya. Untuk arenanya Insignik ini dia itu menggunakan apa sih gitu cuy. Pusing gue juga lihatnya cuy. Seriusan gue pusing lihatnya cuy. Oke, ini berada di ranking 191 dan ini dia squad yang dia gunakan ya. Masih menggunakan Core Kill Emperor ya. Dan ini juga ngacak di mana dia pegang. Harusnya ke sini nih. Nah, gitu cuy. Jadi yang dapat bersin Terrible Tornado sama si Golden Ball. Oke, ya kita coba saja cuy. Kita coba bermain arena dulu cuy ya. Kita coba bermain arena di sini dan orang-orang sudah punya limited ya, sedangkan beliau belum punya satu pun limited ya. Mantap jiwa, mantap jiwa ya. Akun terampas di server global ya. Ini cuy. Oke ya, jadi buat kalian yang ngaku server ampas cuy, yang ngaku akunnya ampas, dilihat dulu cuy. Coba dilihat dulu, punya limited atau enggak. Kalau udah punya limited, enggak ampas cuy. Ini ya, level 100 gitu cuy, server tua, enggak ada limited satupun.
sih. Dan Tatsumakinya pun belum ulti, sudah modar. Gimana lah, kagak ampas juga ini cuy. Orang-orang sudah banyak punya Gyoro, ya zombie man untuk core-nya dia masih belum punya limited satu pun. Oke, damage-nya 1,7 cuy. Mantap ya, dengan 700 extra damage-nya cuy, 2 jutaan lebih ya. 2 jutaan lebih untuk damage si Golden Ball-nya. Dan speed-nya juga ngacak sekali ini cuy. Oke, kena stun untuk si Babang itunya ya, Babang siapa ya? Babang kabutnya terkena stun, dan kemudian kita seruduk di sini untuk pasin men dan juga si Golden Ball-nya cuy. Mantap, dapat Tenacity ya. Dan sialan, udah pasti sih ini mah kalah sih. Udah pasti sih kalah ya, dan gak ada keep check sama sekali cuy. Belum ada keep check ini untuk Kabuto-nya cuy. Oke, mantap ya, 6 lawan 4 cuy. 6 lawan 4 cuy. Hayake Koroso. Mamam ya, kena udah sama Beljalgad ya. Kita maki 1,2 ekstranya 500. Mati lah sudah ini cuy. Wuhuu, basic mati cuy. Di basic sama si Kidoko kita maki ya. Oke, mantap, tidak slow. Oke, dan langsung kita baru mau gue hajar cuy. Ternyata sudah mati terlebih dahulu. Oke ya, jadi level 100 gue total BP nya ini gak tahu berapa ya. Total BP nya nanti gue kelihatan cuy. Total BP untuk akun ini ya berapa gitu cuy. Parah cuy ini sih. Gak ada limited satu pun cuy. Level udah gede sih 100 ya. Black ticket habis semua cuy. Black ticket sudah habis semua cuy. Oke, dia BP nya 6,8 ya. 6,8 juta. Oke, gak apa, kita coba gacakan dulu. Kita cobakan gacha ya. Siapa tahu cuy pas gue pegang gitu cuy, langsung dapat limited cuy. Langsung dapat goyor-goyor gitu. Tapi kayaknya sih gak mungkin ya. Kita pakai epic dulu ya. Ini sudah tidak dimainkan beberapa hari cuy. Kayaknya udah hampir 5 hari atau semingguan dia bilang, "Bang, giveaway-in akun gue lah." Ada yang pungsing. Oke, dan kita lihat ya, masih belum dapat satu pun SSR. Oke, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita coba habiskan ini sisa 8 cuy. Sisa 8 tiket kita bakal coba gacha, mudah-mudahan sih dapat SSR. Kayaknya sih nggak mungkin ya dapat SSR cuy. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Oke lah, kita masuk ke rumahnya aja cuy. Kita lihat ya core-nya cuy. Kita lihat core-nya ya. Walaupun gue udah melihat tadi dia hanya memiliki core si itu ya. Siapa namanya? Core-nya dari si ini nih, si Kapten Cici Emperor. Dan gue pengen lihat sini untuk training-nya cuy. Untuk training-nya ini dia sudah ada training hall 1 tapi belum ada yang 100% satu pun cuy. Bener-bener ampas ini. Bener-bener akun terampas di server global. Dan ini dia ya untuk core-nya ya, Genos level 5, Chill Emperor level 6, Genos level 4 ya, kemudian Amaywas level 3, Bakuzan level 3, Tukang Isep level 3. Oke, kalau itu masih lumayan ya cuy, masih lumayan ya. Dan kemudian ada lagi nggak yang lainnya gitu cuy, yang lainnya yang belum gue lihat, itu Saitamanya ya. Kita lihat untuk memorinya. Gila, parah banget, gak keisi cuy. Kita isi dulu ya, kita isi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, refresh lagi tuh, refresh lagi. Kita pakai dulu yang ini, kita pakai dulu speed up. Satu lagi tinggal apa yang belum ya? Duningan ini, reward. Nah, gitu ya. Ini udah gak dimainin sih cuy. Udah gak dimainin. Oke, kita draw. Cakep ya, dapat yang belum ya. Karena belum dibuka satu pun cuy. Karena belum dibuka satu pun. Dan untuk talentnya ya, gue pengen lihat talentnya udah nyampe yang supreme cuy. Alias sudah nyampe yang tertinggi. Jadi ya lumayan sih. Udah, kalau ini sih udah pada bagus-bagus ya. Tuh kan, talentnya udah bagus-bagus. Udah 15-15 semua cuy. Talentnya sih udah bagus ya. Tinggal diurus dikit sih ini cuy. Cuman sayangnya masih belum punya limited satu pun cuy. Oke, ya mantap lah ya. Oke, dan kemudian kita lihat untuk ininya ya, untuk Hero X Monsternya. Hero X Monsternya ini udah nyampe berapa cuy? Hero X Monsternya udah nyampe side ke-5 ya. Stage ke-20 lawan si Puri-Puri ya. Lawan Puri-Puri dia menyerah ya, lawan Puri-Purinya cuy. Tidak apa-apa. Ini kagaknya pakai level 4 lagi ini. Ngapain itu pakai level 4? Harusnya pakai DSK ya, core DSK. Cuman sayangnya belum ada DSK di sini kayaknya. Kita coba lawan Puri-Puri dulu deh. Kita coba lawan Puri-Puri prisioner ya. Oke guys, jadi dia speed pertama masih dimenangkan oleh yang basicnya cuy. Basicnya melakukan speed terlebih dahulu cuy. Kayaknya agar bisa nge-basic attack ya. Sisi-Zan Ryu Seigan. Nice ya, tapi sayangnya sih kayaknya bakalan gak kuat ini cuy. Kayaknya sih gak bakal kuat ya. Soalnya si Puri-Puri lebih enak pake ini cuy. Pake apa namanya? Pake DSK cuy. Pake core DSK. Oke, kita basic aja. Pukul lagi basic king. Pukul lagi. Nah, ke. Oke, kemudian. Basic attack lagi. Cakep. Follow up lagi. Cakep. Gak bakal mati. Aduh, ini nih splash nih. Aduh, cakep banget. Gak ada damage sama sekali. Oke, masih bisa. Apaan anjing?
Oke, okay, let's go. Tidak apa-apa cuy, tidak apa-apa. Kita coba basic attack dulu. Kita coba basic attack. Mati lah, sudah. Gak bisa cuy, gak bisa cuy ini. Gak bisa. Hah, laku. Mama. Mati lagi ya. Oke, okay, kita coba. Kita kasih. Sialan. Gila nih, benar-benar akun kali ngapas di ini cuy, di server global cuy. Oke okay guys, ya, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi dia ya akun paling ampas di server global. Kalau kalian mau, DM aja ke IG gue. Thanks for watching and see you next video. Ciao.